Halo guys, kali ini mau bikin yang manis-manis dulu, yaitu puding Oreo. Tumbuk 1 bungkus Oreo, lalu tuang 600 ml cair, 5 sendok makan gula pasir, dan yang terakhir 1 saset agar-agar plain. Lalu aduk sampai rata dan sampai mendidih. Setelah mendidih, lalu masukkan sebungkus Oreo yang sudah ditumbuk tadi. Tumbuknya nggak terlalu halus ya guys, biar masih berasa Oreonya. Lalu aduk rata. Kemudian tuang semua ke wadah, lalu dinginkan. Lebih cepat masukin ke kulkas selama 2 jam biar cepat set. Ini aku pakai wadah yang besar ya guys. Nah, sekarang aku bikin yang lapisan kedua. Aku pakai susu bubuk coklat Chocolatos 2 bungkus, susu kental manis 1 saset, dan bisa juga pakai yang coklat ya. Lalu 1 saset Nutrijel yang plain dan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tuang 600 ml air putih, lalu aduk sehingga mendidih. Setelah itu, tuang lagi ke wadah dan dinginkan lagi selama 2 jam. Wah, jadi deh puding Oreo coklat. Ini enak banget, rasanya tuh manis dan taburan Oreonya juga berasa banget, guys. Selamat mencoba dan jangan lupa subscribe YouTube aku ya. Makasih teman-teman.